Nih kita bersani auto malu ngeliat ini jelasnya. El Rumi. Wow, langsung kilat nih. Cipa sama El, Cipa gak sama El tahu. Kalian tuh jangan suka jodoh-jodohin ya, orang. Nanti gak jadi, kalian juga yang kecewa. Tancap gas tambah bucin El Rumi sama Sipa Haju. Ya, Sipa Haju. Kini El Rumi nampak ya ngajak si Ayang Cipa dinner bersama. Bersama siapa? Bersama Bunda dan Daddy. Tuh lihat. Rupanya ada El ya, Dul ya, pacar Adul tuh, Tisa. Dan Bunda Maya yang mengabadikan momen putranya yang lagi bucin itu. Apalagi kemana-mana kini El gak mau, gak sama ayangnya ya, gak sama si Ayang Cipa tuh. Lihat kemana-mana dibawa terus tuh. Dan pelakuan El yang selalu bikin salvo kita sekalian. Ya, pokoknya El sebagaimana diungkap dan tertangkap kamera selalu memperlakukan si Pak Haju sebagai ratu. Wah, dimanja banget, diperhatiin, dijaga. Pokoknya pantas aja Ayang Sipa langsung move on to dia. Ya, si Pak Haju langsung move on dari sang mantan. Dapet sosok laki-laki yang memang idaman, ganteng dan perhatian banget ya. Kemana-mana selalu dijaga, so sweet banget dia. Emang El Rumi udah menunggu si Pak Haju ya. Sejak dulu dia sepertinya udah ngincer si Pak Haju. Dan pas tahu si Pak Haju putus sama pacarnya yang udah lama, wah, gercep banget dia. Dan cuma gak cuma gercep saat ini, saat ia PDKT dan mengungkapkan perasaannya sama si Pak Haju, tapi dia gercep juga mengenalkan si Pak Haju pada keluarganya, keluarga Papa Dani dan keluarga Bunda Maya. Dan sekarang diajak dinner deh. Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah. Ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.